Pada hari yang berbahagia ini, kami Korps Taruna SMK Bintara Batang akan mempersembahkan acara tradisi Korps Pedang Pora. Acara ini merupakan perlambangan kebanggaan dan kebahagiaan Korps Taruna SMK Bintara Batang dalam mengantar kakak kami untuk menempuh lembaran kehidupan yang baru. Acara ini sebagai pernyataan bahwa kami pernah sama-sama digembleng dalam kawah Candra di muka lembah Tidar. Acara tradisi Korps Pedang Pora dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Pedang Pora. Hunus pedang. Pedang terhunus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan dan menerobos semua hambatan yang akan menghalangi kehidupan mereka. Ya, kita saksikan. Adapun formasi dua sab berdadapan melambangkan pintu gerbang yang akan mereka lalui, merupakan awal dan suka duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Formasi berbanjar yang sedang kita saksikan ini melambangkan bahwa kami Korps Taruna SMK Bintara Batang turut berduka cita dalam mengantarkan kakak kami menuju pintu gerbang kebahagiaan dalam menempuh kehidupan yang baru. Thank you.
formasi melingkar. Kita saksikan bersama mempelai dalam formasi melingkar. Formasi melingkar ini melambangkan bahwa di antara kami, Korps Taruna SMK Bintara Batang, akan selalu terjalin ikatan batin yang kuat. Ikatan yang selalu mewarnai tugas dan perjuangan mereka. Kami, Korps Taruna SMK Bintara Batang, menjadi saksi dan perlindung agar ikatan tersebut tetap kekal selamanya. Payung Pedang Pora. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan untuk melakukan pemasangan cincin terhadap mempelai. Kepada yang terhormat, orang tua mempelai pria dimohon berkenan untuk memasangkan cincin kepada kedua mempelai. Baik, kita saksikan bersama. Pemasangan cincin ini merupakan ikrar dan tanda bagi kedua mempelai bahwa mereka akan selalu bersama-sama dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Penyerahan seragam alumni. Kepada yang terhormat, perwakilan alumni dimohon berkenan untuk menyerahkan seperangkat alumni kepada pemelai. Tegak pedang. Puisi Pedang Pora. Abangku dan kakakku, hari ini menjadi begitu indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh detik waktu. Senyum dan tawamu terus begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi kenangan indah sepanjang hidup. Namun hari ini hanyalah suatu awal. Awal dari suatu perjuangan panjang. Perjuangan seorang prajurit dan suami. Serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan canda. Hari esok adalah kerja keras, kerahkan segala usaha. Tanggung jawab atas tugas dan keluarga ada di pundak. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara menunggu setiap waktu. Kami, adik-adikmu, hanya bisa berdoa semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan abadi. Dan semoga perjuangan Kakanda selalu mendapat rahmat dan petunjuk darinya. Selamat dan bahagia abangku. Selamat dan bahagia kakakku. Selamat menempuh hidup baru dari kami adik-adikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempelai dipersilahkan menuju pelaminan. Sarungkan pedang. Laporan Komandan Pedang Pora. Hadirin yang terhormat, kita saksikan setelah ini akan ada sesi foto bersama mempelai pengantin pria dan wanita.